Always do it, I'm not sudah meniup peluit pertandingan telah berakhir 2 kali 45 menit dalam lanjutan BRI Liga 1. Bayangkara FC harus mengakui keunggulan dan menerima kekalahan pertama dari Persib Bandung yang sedang. Apalagi ini masih di awal musim ya. Ya. Apa yang terjadi? With no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I have incredible. Magnificent Seven, tapi memang Big Five yang masih punya peluang ya. Kejaran. Benar. Yang masih punya peluang karena perbedaan poinnya tidak terlalu jauh. Oh, BP mendapatkan kuning. Tadi Robert kartu kuning, sekarang BP kartu kuning. Itu menarik karena dia biasanya nggak teriak-teriak ya. Dan 20 dari BRI Liga 1. Kartu kuning diberikan kepada pelatih Widodo Cahyono Putro. Para pemain dari Persita Tangerang. Oh, kesal Coach WCP ya. Widodo. Memang ada benturan ya. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me. Soal kecepatan pemain Persebaya. Yang kedua juga soal kehati-hatian ya. Karena dua gol bagi Persebaya lahir akibat kesalahan sendiri, Rendra. Yaakob Sayuri, Yaakob Dobain kembali, Yaakob Bista. Belum sempat. Oh, kartu kuning diberikan kepada Jacob Gal, pemirsa, oleh wasit Torik. Ya, saya pikir dia tadi melontarkan kata-kata yang mungkin dianggap tidak sopan mungkin oleh wasit, sehingga ini diberi peringatan. Kartu kuningnya adalah peringatan. Silva umpan yang diberikan tadi oleh Bajan Skava. Itu adalah gol Rafael yang ke-8 dan 22 pertandingan. Ya, never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being spoiled. Oh, pergerakan tangan mungkin yang gak punya indikasi sesuatu ya. Let me in, yeah. Ada waktu ditentukan, dan semua bisa juga kami ucapkan. Yang jelas, masih bisa, kalau memang sempat, semua bisa ucapkan. Apa yang terjadi? Dia keluar masuk gang. Ya mungkin tadi yang ditanduk keluar ya. Kita masih belum tahu siapa yang dimaksud. Tadi ada protes dari pemain Dewa United terhadap official captain. Tadi protesnya kalau memang kenapa sudah keluar masuk lagi. Tapi Tony Sucipto-nya belum masuk. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Yeah, never looking back. I'm gonna keep myself on track. Keep my head up, stand. Dan operan langsung ke depan. Malik Busaldi kesulitan tadi, tidak leluasa karena pengawalan dari Fred Kutuan. Sehingga momen untuk melakukan counter tadi menjadi hilang. Nepo, oh, naik hitam dia, tangkapnya. Ini bumbunya, ini kita akan lihat. Nah, ini dia. Nah, oh ini ya. Ah ya. Ini bumbu ini dalam. Ya ini sebuah bentuk terlalu vulgar Kita lihat tadi bagaimana Kuipers harus melanggar karena gerakan gesit daripada Mati Mati. Kita lihat kartu kuning. Berhasil meraih poin maksimal dalam Super Big Match BRI Liga 1. Pertandingan pertemuan pertama, Luis Mia menghadapi Thomas Doll dalam laga terakhir di putaran pertama BRI Liga 1 dalam ulang tahun Indonesia ke-28 tahun. Ciro Alves menjadi penentu kemenangan bagi Persib Bandung di stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan skor 1-0. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.